Halo semua, assalamualaikum. Kembali lagi dengan aku si gembol si gembul si hitam Emi. Lah teman-teman, di video kali ini ya saya itu di pagi hari ini ya kebetulan sedikit agak cerah. Saya mau nyuci halaman soalnya beberapa hari itu kena hujan gitu. Kan kalau kena hujan itu apa namanya itu? Paving bloknya itu agak licin-licin gitu. Nah, di sini tuh alatnya ya saya mau nyambung-nyambungin kabel listrik. Soalnya kan pakai alat tembakan lumut itu apa namanya? Tembakan lumut itu apa namanya? Nggak tahu lah, pokoknya alat itu aja. Loh, saya kaget teman-teman. Tiba-tiba majikan saya nongol tuh. Dia bilang apa? Awas, jangan mainan air, nanti demam, katanya gitu. Terus, kata dia gini, itu awas, rumputnya jangan disiram, nanti rusak, pada mati, katanya gitu. Terus dia pergi deh jalan ke arah sana. Nggak tahu mau ngapain, kepo-kepo kali babunya lagi ngapain. Oh ya teman-teman, karena saya kan gendut ya kan, terus abaikanlah body saya, maaf. Maaf kalau nggak sopan atau terlalu seksi gitu. Nah, ini itu di halaman sebelah kanan rumah ya teman-teman. Terus nanti saya mau ke belakang rumah, mau ke samping kiri. Kalau di samping kiri itu ada pohon mangganya, tapi kayaknya sih mati gara-gara kena salju. Daunnya pada kering teman-teman. Yuk, nih temani keseruan saya. Nah, ini itu alatnya teman-teman kayak gini nih. Lupa saya. Nggak tahu namanya apa. Terus saya itu mau nembaki lumut. Ini di belakang rumah ya teman-teman. Di belakang dapur lah. Belakang rumah tapi jalan raya, jalannya lebih ramai daripada depan rumah. Tuh liatin rumputnya, rumputnya lah, apa itu lumut ya, itu karena hujan kan lumutnya demblok-demblok tuh, kalau ditembakin gini pada luntur teman-teman, cuman membutuhkan waktu yang cukup lama gitu tuh.
Nah, ini di belakang rumah ada patungnya ya teman-teman, patung batu. Tuh, terus ke sana, nah samping kiri, nanti saya mau lewat depan. Soalnya nggak nyukup ini kabelnya. Terus ini itu apa ya? Tabung gas. Tabung gas itu meterannya, soalnya kan pakai listrik. Jadi ini apa ya, kilometernya gitu apa-apa namanya lah, nggak tahu, pokoknya ini gas. Nah, terus saya mau pindah ke depan rumah. Tuh, acak adut. Garasi mobilnya banyak rongsokan. Aduh. Abaikan bodi saya ya, teman-teman. Nah, ini sepeda listrik, motor listrik buat saya ke pasar. Ada sih sepeda gunungnya, nggak pernah aku pakai juga. Nih, rajin aku siram-siram ya, biar kinclong terus. Aduh, ada-ada saja. Terus saya mau pindah ke samping kiri ya, teman-teman. Nah, ini di depan rumah ya, teman-teman. Bisa buat nyapu runtah. Runtah itu apa? Daun-daunan. Gitu ceritanya. Cuman kalau bosku ngeliat saya dimarahin. Mainan air.
Iya, udah teman-teman, terima kasih ya sudah ngikutin kegiatan saya di pagi hari. Bye-bye.